siang kali ini saya makan ekspor. Mengekspor jalan melintasi persawah-sawah, jalan yang agak ngeri-ngeri dikit. Sana ya jalannya agak ngeri-ngeri gimana nintal. Kalau dilintasi malam hari, wah kalau dilintasi malam hari ini pasti banyak penampakannya nih ya. Ya jalannya cukup ekstrim. Waduh, jalannya cukup ekstrim. Juga di persawahan. Jalannya kan kayak gini. Jalannya cukup menggilakan, menggilakan, alias menggilani. Nah, nanti jebolnya di kampung sana. Ini jalannya nih lumayan ekstrim. Nah, ini jalannya lumayan ekstrim. Kanan kiri singkong, pohon-pohon singkong. Nah, disertai kanan kiri disertai pertebu-pertebuan. Nah, ini kanan kiri tebu pertebuan ini. Kiri pertebuan. Nah, ini hutan rimbun. Nah, ini di sana tuh ada hutan rimbun. Nah, ada pembuatan bata. Ya, pembuatan bata kan kiri itu perpohonan. Ini ada hutan-hutan, ada perpohonan. Perpohonan.
jadi saya ambil yang ke sini aja. Ya, sekedar jalan-jalan daripada di rumah sepi. Nah, ini jalannya nanjak. Ya, ini jalanan nanjak. Nah, tuh di sana tuh ada proyek. Ada perumahan, ada proyek. Perumahan di sana, ada di sana rumah, di sana ada perumahan proyek. Nah, kita ekspor aja tempat ini. Wah, ini bahan nui, caranya apa ya? Wah, ada ularnya tuh, ada ular tuh, bisa. Barangkali ular tunggon atau ular apa itu, ularnya palang bonteng. Nah, di sana jalannya lumayan ekstrim. Nanjak ini sungai atau apa? Oh, sungai ya, ini sungai nih. Ya, ini sungai. Udahlah, kita lanjut jalan. Lanjut jalan, nanti di sana ularnya kok belang bonteng, kayak ular petung nunggu. Nah, ini perumahan mana ya, perumahan Jepang atau perumahan Kalibungu atau perumahan mana ya, perumahan gawon lah, perumahan lah. Lumayan, cukup lumayan ramai sih. Oh, jadi jebolannya di lapangan. Wah, tuh lapangan tuh. Waduh, ada motor ninja bareng. Tuh lapangan tuh. Wah, ini ada motor sport. Kalau punya motor sport kayak gitu ya enak. Buat sport enak tuh. Motornya siapa kalau buat pakai kayak gitu? Ini ambil lurus aja, nggak usah belok bentuk. Ini kita ambil lurus sana. Warung ada orang yang jajan-jajan, minum-minum, duduk-duduk. Ada, wah, kelihatan ada ketakatan. Ini nanti jebolnya di jalan raya Pantura. Nanti jebolnya di sebelah sana, yang kalau lurus nanti jebolnya di Bloko Suto. Kalau di Bloko Suto nanti jebolnya ya desa Bogol atau desa mana ya, kemungkinan di desa Bogol atau di desa apa. Nah, ini siang-siang jam kurang lebih mau jam 10 atau jam 11 siang. Nah, kita lurus atau belok? Ya, mendingan ambil yang lurus aja. Kalau udah belok-belok. Nah, kita ambil yang lurus aja. Ada tulisannya Belaka Suta. Aman, dalam truk. Nah, truknya ramai. Wah,
waktu ada cewek yang standby, ada cewek yang lagi standby itu. Tuh ada cewek lagi standby ini, ceweknya tuh, nah, ini ceweknya tuh. Dia telepon-teleponan sama entah sama pacarnya atau sama kekasihnya atau sama siapa. Aku itu tahun kan las. Ngajak-ngajak. Kalau ngajak biaya kenal ya orang, ngajak-ngajak.